Nyak naon eta? Iyo, desa kebon. Oh. Maka itu tayar di bumi kali itu teh. Kali itu tayar di bumi. Aye, kebon coklat. Oh, tayar di bumi. Iya, kebon coklat. Nah, ini teh bebekelan ka kebon teh. Apaan ngebon di ditu? Oh. Aisa asli orang mana tuh? Aduh asli mah orang Cibendeung ngan gaduh kebon di Cihanyir. Oh, jadi kebonna di dieu. Umangkalan. Ente tidak aya setengah jam lah ku apas teh. Walah lumayan nih kan. Iya. Naon tani naon di ditu? Abi melak cabe. Oh iya cabe ya. Sok. Sok sa ieu we mangkalan tehnya di. Buguhan pan kamari pan ieu ngintun ka pasar. Oh iya iya. Ke Cibitung. Jadi uih heula kitu nya. Jadi ini biasa ke kebon. Si A ini orang Cibondo jadi tapi taninya di sini ya mangkalan ieu. Cianjir. Cianjir ya. Biasa. Seorang musuh apa itu? Ya seorang musuh punya kali itu ya. Aikah itu sami bendungan saya ayah bendungan Cirata deh. Buntu kali itu mah. Oh ayah buntu. Ayah ke namanya di sebentar teh. Lamun hulu cai mah hulu cai lah. Oh jadi ya na lah pang ya nana lah pang beresan nana gitu ya. Ya tadinya. Kami nyata kos sendiri kan jadi ayah tah. Pahit itu tuh. Ya, ya kos sendirinya gitu ya. Hulu Cina gitu. Ya nuhun a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Ketemu lagi dengan saya Cendaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Cibungur nih kawan-kawan. Desa Margaloyu, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawan. Kita lihat ke rumah warganya nih kawan-kawan. Ayo lanjut A. Jadi ini kebanyakan di sini kerjanya kebanyakan. Kalian sama coklat. Sok seorang motor, numpal parkir, ngarusep gitu, jalan, mau jalan.